Hai hai hai, apa kabar semua? Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Pagi ni saya nak masak mie goreng. Ha. Saya masukkan ini bawang putih dan juga bawang merah. Naik dia punya aroma. Masuk dalam tekak saya. Dan di sini saya ada piece sambal tumis. Yang suka pedas tu boleh letak banyak sikit. Macam saya ni, saya letak satu. Dan seterusnya saya masukkan sosis daging babi yang saya sendiri yang cincang ini, dan masukkan cuka. Masukkan mihun. Ini ada kicap manis, kicap masin dan juga seasoning. Ini serbuk perasa, garam dan ajinomoto. Lepas tu, padamkan api. Masakan kita ni bukan di kuali sahaja. Saya akan memasakkan mihun ini di dalam buluh ini, ya. Dan saya akan masukkan ini mie ke dalam buluh. Masukkan sekali dengan minyak-minyak ni, ya. Akai. Sangat panas, guys. Dan saya akan ambil ini daun ubi. Okey, sebagai penutupnya, kita boleh pakai benda yang boleh dimakan. Macam gini. Sapu-sapu sikit dengan minyak ini. Nanti kita tuang mie tu, ini boleh jadi sayur. Okey, sekarang saya akan bakar ini. Kita bakar lebih kurang dalam 15 minit lah. Kita guna bahang dia, jangan kita guna daun api, ya. Kalau nanti dah berasap-berasap sini, masaklah tu, pandai-pandailah korang adjust dia punya jam untuk masak, Okey. Kita nak bakar sekarang. Saya nak buat teh pandan, ini serbuk teh. Kalau nak kau-kau pun boleh letak lebih teh,
dan gula. Air, api jangan dah pergi sini. Air. Angus bulu roma aku nanti. Oke, cun. Dan kita ambil ini daun pandan. Masukkan. Nah, begitu aja. Dan bakar. Teh pandan dengan mihun. Sudah masak gas. Ini tehnya pun sudah gas. Kita menuangkan kita punya mie-nya dulu ya. Memang menjadi guys. Tengok. Mie kering masak dalam bulu. Jangan tidak percaya. Percayakan diri sendiri. Tengok nih guys, menjadi ya. Berasap-berasap lagi tuh. Dan kita punya air ini, air teh pandannya tadi ya. Itu dia. Amin. Selain teh tuanya. Teh o pandan dalam bulu. Macam mana rasa tu ya? Tarik sikit, tarik sikit, tarik sikit. Jom kita rasa guys. Wanginya. Wangi pandan. Oke, ini mie tadi. Mie yang kita masak dalam bulu. Nih, mulih dah. Kena pai. Dek jadi juri. Dah. Banyak. Sepelok. Enough. Oke, ini dia telur tadi, mie pansua. Gimana rasa? Memang sedap lah. Sedap. Mantap. Terbaik. Aman nyamain dok ke bulat ke pita. Semua cukup rasa. Itu baru mie. Ambil tempat cok. Memang beraroma. Memang tahu pasal tak? Memang tiada tandingan. Tambah lagi saya guys. Karena aduh. Banyak. Kalau ada cili potong tadi, ngam tuh. Rasa memang secukupnya. Boleh try lah dekat rumah. Tidak melekat tau, nampak. Memang menjadi.
Nyampe. Tom pasok kan? Itu bagas mana? Sama. Banyak enggak mau? Kuat tak tipu. Ini mie banyak enggak mau? Boleh tahan. Baru. Belum basah lagi nih. Ini enggak tempat kemarin. Cus, oh. Cus. Sebenarnya gak wai. Mana makalah air putih itu? Kalian? Ya, sudah. Kenyang. Memang mantap lah. Memang mantap. Asal kegulian pak kalinya. Tambah lagi. Guys, jangan lupa guys. Apa dia? Sikarap. Sikarap. Sikarap guys, sikarap. Share banyak-banyak sikarap. Jangan lupa subscribe, okay, sikarap, komen. Sikarap. And like. Rakyat Malaysia 32 juta. Tolong sikarap 1 juta ya. Sikarap. Mantap guys. Ini serapan orang kampung, selera orang kampung. Pakai buloh dia. Masak pakai buloh ya. The best. Sedap eh? Tidak lama lagi gemuk lah kamu ini. Nyasun gemuk. Nama deh. Gemuk lah. Hari-hari makan. Bukan salah aku. Okay guys. Bye-bye.